Ini lucu, Western kok dipasang di sini. Siapa lagi yang masang di sini nih? Oke, langsung aja kita pindah. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Oke, di video kali ini aku ingin berbagi informasi mengenai Westan AC mobil. Nah, ini kita mau perbaiki karena ini pemasangannya salah ya. Jadi cepat rusak seperti ini. Nah, ini nanti kita ganti Westan yang baru. Kemudian posisinya kita juga akan pindah dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, ini alat-alat yang sudah saya persiapkan, ada kabel Westan baru, skun. Nah, Westan ini adalah sebagai pengatur kecepatan angin AC ya. Jadi jika ini rusak, maka terkadang angin 1-2 mati, 3 hidup atau sebaliknya. Nah, yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, agar tidak ketinggalan informasi dan video tentang AC mobil lainnya yang tentunya bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Oke, simak saja proses perbaikannya. Semoga bermanfaat. Oke, di sini sudah saya persiapkan 3 kabel dengan salah satu ujung ada skunnya. Nanti kita sambung ke kabel Westan yang lama untuk jalur pemindahan dari kiri ke kanan. Nah, sekarang proses penyambungan kabelnya.
Nah, ini kabelnya sudah siap. Kita proses pemasangan western ke sebelah kanan. Nah, ini sudah kita pasang ke sebelah kanan ya. Sudah kita sambung. Oke, selanjutnya kita proses pengetesan. Kita coba, ini masih mati. Kita hidupkan ke angin 1. Nah, ini sudah hidup. Dan 2. Hidup. Ketiga. Hidup lebih kencang. Nah, jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Nah, pemasangan western di sini itu kesalahan besar ya teman-teman. Jadi resikonya tinggi. Oke, itu tadi sedikit informasi dari saya. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum agar tidak ketinggalan video penting tentang AC mobil lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.